Pemirsa, tercatat Kota Jambi pada bulan Maret 2023 alami deflasi sebesar 0,16% dengan indeks harga konsumen sebesar 115,50 poin. Dalam pembentukan deflasi Kota Jambi, andil pengurangan terbanyak berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi mencatat deflasi Kota Jambi pada bulan Maret 2023 tercatat sebesar 0,16% dengan indeks harga konsumen sebesar 115,50 poin. Sedangkan laju inflasi tahun kalender 0,52% dan tahun ke tahun sebesar 5,24%. Deflasi Kota Jambi terjadi disebabkan adanya penurunan harga yang ditunjukkan oleh turunnya indeks harga, terutama pada 4 kelompok pengeluaran, dengan kelompok penurunan tertinggi yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Kemudian 10 komoditas utama yang memberikan andil penyebab inflasi Kota Jambi bulan Februari 2023 dari bulan ke bulan dengan 5 komoditas tertinggi, yakni ikan nila, daging ayam ras, udang basah, ikan patin, dan bawang putih. Sedangkan 10 komoditas utama yang memberikan andil penahan terjadinya inflasi kota dari bulan ke bulan dengan 5 komoditas tertinggi adalah cabai merah, bawang merah, angkutan udara, telur ayam ras, dan besi beton. Iqbal, JEK TV, melaporkan.